Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku ingin membuat konten yang membahas tentang number. Di video kali ini number yang ingin aku buat itu yang sebelah kiri ya, yang wallpaper bukan yang blog. Yang blog itu udah aku buat, kalian bisa cek videonya di channel Galastis beberapa hari lalu. Di video kali ini aku ingin membuat number yang biasa. Ada dua tujuan sih. Yang pertama itu kasih lihat berapa profit dari number. Kemudian di video kali ini aku juga ingin mencari carrot. Jadi satu word full itu bisa dapat berapa carrot. Jadi ada dua tujuan ya, kalian bisa lihat sampai videonya selesai akan ada dua hal yang kalian tahu. Sebelum itu aku ingin kasih tahu dulu, nama word ini JCVV. Kalau kalian mau membeli number, kalian bisa ke word aku. Di sini sebenarnya link yang aku arahin ke word vending spot sih. Vending spot yang ada di blogmo. Karena kebetulan kan aku ada spot di sana kan, dan kalian juga pastinya udah tahu lah aku jualan number di sini. Di sini sebenarnya numbernya itu laku-laku aja sih, cuman nggak laku banget. Beda dengan yang atas, kalau yang atas itu laku banget, kalau yang ini biasa-biasa aja. Kalau kalian mau beli, kalian beli-beli aja. Harga di sini sebenarnya harga yang cukup mahal aku set. Karena kalau kita lihat ini ada 1 per WL, 2 per WL, kemudian 3 per WL. Kalau kalian mau jual lebih murah itu bisa banget, cuman sayang aja sih, soalnya number ini bukan barang yang gampang dibuat. Dan ini juga bukan barang yang laku banget ya. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu saranin kalian buat sih. Tapi kalau kalian mau buat ya buat-buat aja. Jual santai lah intinya. Kalau kalian mau membuat number, barang yang kalian butuhkan ini sih. Sebenarnya kalau kalian mau profit, kalian itu harus mass project. Cuman karena aku malas, jadi aku langsung beli seednya 5 per WL. Nih, kalau kita lihat, cara untuk membuat blue glass block itu caranya itu dengan blue block ditambah glass block. Glass block ini SSP, blue block juga SSP. Jadi kalau kalian mau buat, ya buat-buat aja. Kalau kalian mau beli, ya cari di word RSP. RSP seed itu banyak kok yang jual. Tapi 5 per WL juga bukan harga yang murah ya. Cuman aku beli-beli aja sih. Kalau aku cek di Discord, rata-rata buyer listnya itu 7 per WL seednya. Kalau 7 per WL itu oke ya. Jadi setiap 7 pohon itu ya setara dengan 1 WL lah. Masa sih 7 pohon gak bisa jual kan? Lagian blok yang aku jual, kalian ingat kan yang tadi aku katakan? Galastis jualnya itu 1 per WL, 2 per WL, 3 per WL. Udah pasti profit lah. Jadi kayaknya gak perlu hitung profit lah di video kali ini. Udah pasti profit 3 kali lipat, 4 kali lipat lah. Kalau kalian mau membuat number itu sebenarnya gampang banget, cuman butuh 3 jam 30 menit. Di sini aku udah punya 2640. Cara untuk membuat number itu blue glass block seed ditambah deep rock seed. Sebenarnya gampang-gampang aja sih. Blue glass block seed itu tinggal beli, deep rock seed itu juga tinggal beli, lalu aku campur dan udah jadi sih. Kalau kalian mau mass project yang malas-malasan, sebenarnya number ini salah satunya sih. Cuman masalahnya itu number kan bukan barang yang gampang dijual. Mirip-mirip dengan blok-blok yang susah dijual lah intinya. Sebenarnya profit dari number itu aku udah lakukan bertahun-tahun lalu ya. Kalau kalian penonton Galastis yang lama, kalian pasti udah pernah nonton lah video Galastis yang ngajarin buat number bisa profit. Dan profitnya itu beneran real ya. Sebenarnya kalau kalian mau buat, buat-buat aja untuk disimpan. Kalau ada daily quest itu pasti habis, jadi gak usah takut juga. Yang paling sering daily quest ya kalau aku lihat-lihat, ya palingan angka 0. Kemarin juga beberapa hari yang lalu juga ada kan daily quest number yang 0. Itu stok aku langsung habis. Kemudian yang number seed, seednya itu juga biasa daily quest. Sisanya aku gak tahu. Nih, di sini ada momen-momen dapat carrot, baru mulai aja udah dapat carrot dan aku senang banget. Sebenarnya ekspektasi aku juga tinggi banget di video kali ini. Wah, ini pasti bisa dapat lebih dari 1, bisa dapat lebih dari 2 kan. Soalnya rekor aku untuk harvest-harvest carrot itu rekor aku baru dapat 2 ya. Masih belum ada pohon yang bisa lebih dari 2. Kalau aku lihat di komen, banyak sih yang bilang kalau Hoki bisa dapat 5. Tapi aku belum pernah merasakan yang seperti itu. Paling banyak ya, cuma dapat 2 sih. Kalau kalian tahu pohon apa saja yang bisa dapat banyak carrot, kalian bisa komen di bawah. Dan by the way, carrot itu sedang turun ya harganya. Kalau aku cek di Discord, harganya itu 21 WL. Padahal beberapa hari, beberapa bulan yang lalu itu masih 30 WL ke atas. Tapi gak apa-apa, santai aja.
Lagian keret itu aku gak jual sih, aku simpan-simpan aja. Tunggu ada event-event gede baru aku jual. Tunggu harganya itu 45 WL lah. Kalau aku cek di Discord sih banyak yang bilang kayak gitu. Cuman di sini aku gak ngajarin kalian nampung keret ya, gak usah dibeli-beli keret. Jangan habisin DL kalian untuk membeli keret juga. Kalau mau ya silakan aja, cuman gak usah juga lah. Soalnya keret kan bisa didapatkan gratis kan dengan cara seperti ini. Kalau satu word bisa dapat satu keret aja udah profit 20 WL. Di luar mass project ya. Di luar Galastis jual-jual number. Soalnya kalau jual number ini juga profitnya gede banget sebenarnya. Sebenarnya video seperti ini cukup berbahaya untuk aku kasih tahu. Pasti banyak di luar sana tuh yang niru lah pasti. Cuman gak apa-apa, Galastis sudah biasa membongkar rahasia seperti ini. Kalau kalian cek di YouTube, gak ada YouTuber yang buat tentang number. Kalian bisa coba cek lah. Cuman Galastis, orang pertama. Waduh. Sebenernya aku udah sering sih buat video-video seperti ini. Harusnya kalian gak tahu, cuman ya gak apa-apa lah. Rezeki udah ada yang ngatur sih. Kalau kita lihat di sini, number itu banyak ya, sekali kita harvest. Rata-rata bloknya itu beda-beda lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 kan. Jadi ada 10 jenis. Dan kalau bisa, kalian itu pakai Soro dan DCS lah. DCS dan Soro itu bagus banget. Ketika kalian harvest itu ada bisa kali 2, bisa plus 1, jadi bagus lah. Harvest-harvest seperti ini itu sebenarnya bagian yang paling membosankan. Biasanya aku AFK sih. Kalau kalian punya slippery chemical coat itu enak lah. Harvest-harvest santai. Bisa sambil nonton film. Sebenarnya profit dari tanam-tanam seperti ini itu aku suka-suka aja. Lebih suka daripada nge-brick sih. Kalau nge-brick sebenarnya aku suka juga. Karena kan Galastis sudah punya Rayman. Sebelum ada Rayman juga aku sering farming sih. Udah terbiasa juga. Number ini kalau kalian mau buat, pastiin ya budget kalian adalah. Soalnya buat number itu juga bukan murah kan. Kalau 2600 pohon, itu kalau dibagi 5, itu butuh ya 5 DL ke atas lah modalnya. Kalau kalian mau habisin 5 DL untuk sesuatu yang bisa berkali-kali lipat, buat number bisa sih. Sebenarnya kalau kalian nonton video Galastis yang lama, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ya, kayak aku ada buat konten yang tentang block mode. Di video itu aku ada bilang, Galastis itu bukan owner buy number. Jadi gimana caranya buat number dan numbernya bisa laku. Salah satu caranya ya beli vending spot kan. Sebenarnya vending spot yang aku saranin itu bukan di block mode doang. Kalau block mode kalau kalian mau beli ya beli-beli aja. Block mode juga lumayan terpercaya kan. Cuman resikonya ya ada, resikonya cukup besar. Kalian harus ikuti semua aturan yang ada. Lagian spot block mau pas aku buat video ini itu juga udah full. Kalau kalian mau beli ya kalian harus join Discordnya Urkenzo. Sebenernya spot yang pengen aku beli untuk jualan number itu di base block, kemudian di ET, kemudian di chip. Sebenernya gimana bilangnya, chip aku agak ini sih, agak skip aja lah. Soalnya di chip itu aku udah punya 8 spot. Kalau aku beli untuk jualan number juga kayaknya boros banget kan. Soalnya kan kalau kalian mau beli vending spot itu kan harus pikirin teksnya. Sedangkan number ini kan bukan barangnya tiap hari lah habis kan. Kalau word yang rame banget itu bisa lah tiap hari habis. Kalau gak rame ya susah sih. Kalau ada daily quest ya dimanapun pasti habis lah. Di word aku yang dulu itu yang gak ada yang tahu itu juga habis-habis aja kalau kena daily quest. Entah kenapa kalau daily quest itu terlalu OP sih. Di sini tadi aku dapat 1 carrot lagi ya, jadi total ada 2 carrot. Nih, di sini kita bisa lihat dari satu word yang 2600an seed, masing-masing number itu bisa dapat 700 750. Ya gitulah, kalian bisa lihat sendiri. Kalau kalian mau hitung, kalian bisa hitung juga. Kalau aku jual dengan harga yang 1 per WL, 2 per WL, 3 per WL, kalau 7.000, anggaplah rata-rata kan 7.000 kan. Kalau 7.000 itu bisa habis semua, bisa dapat 35 DL ke atas dengan modal 5 DL. Berarti 7 kali lipat kan profitnya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.
dan bye-bye.